Everyday, welcome back to my YouTube channel. Aku Gracie Talim. So, jadi di video kali ini aku bakalan studio tour. Kalian penasaran gak sih gimana setup aku di belakang layar itu? Jadi hari ini aku bakal kasih lihat ke kalian. But before that, jangan lupa subscribe channel aku dan turn on notification bell-nya down below so you don't miss any of my videos. So, without any further ado, let's move on to the studio tour. Ya guys, jadi studio aku tuh di sini. Terus di pintunya itu kayak aku taruh tulisan kantor gitu. Yuk kita masuk. Jadi ini pintu dari dalam. Di atas tuh kayak ada gantungan baju gitu. Terus AC-nya itu di situ. Dan di sini ini ada lemari nggak kepake. Jadi isinya itu kayak barang-barang yang nggak kepake gitu. Terus kita lanjut ke sini. Di sini tuh ada papan tulis kecil gitu buat schedule aku. Aku mau nulis sesuatu yang supaya aku ingat, aku bakal tulis di situ. Terus di sini itu ada jendela gitu. Kalau dibuka dia langsung ke kamar utama. Terus di sini tuh ada kotak sampah. Jadi di sini ada apa sih namanya? Yang kayak dipasang di dinding gitu loh, guys. Cuman gak ada bornya dan gak ada yang masang, jadi aku taruh sini dulu aja. Ya guys, jadi kayak ada softbox gini, 2 biji. Terus di sini tuh ada ring light. Terus kalau misalkan aku mau filming, kameranya bakal aku taruh di tripod ini. Jadi itu ada kursi juga gak kepake. Terus di situ tuh ada kaca. Hai. Terus lanjut ke sini, di sini tuh ada meja bentuk L gitu, letter L. Dan aku tuh belinya itu di Informa. Ini juga kaca aku belinya di Informa. Tapi dia kayak suka gini-gini sendiri gitu, guys. Aku kesel banget. Terus di sini itu random, gak jelas. Terus ini tuh kayak apa sih namanya, guys? Yang buat mantulin cahaya gitu. Lupa aku namanya apa, dan ini udah jorok banget. Kotor banget. Itu ring light aku, ring light aku kecil. Terus di sini itu ada kotak, biasanya aku taruh barang-barang baru gitu, produk-produk baru aku taruh sini buat aku review. Terus di situ ada stand HP gitu, misalkan kayak buat aku bikin video Instagram ataupun TikTok. Terus lanjut ke sini. Sini ada kotak tisu, terus ini ada dry shampoo dari Ellipse. Terus di sini ada beauty blender aku sama puff gitu. Terus di sini tuh ada kayak masker gitu, beberapa masker. Ini tuh dari Rorek kalau nggak salah. Terus ini tuh dari I Trust Nature, ada dua gitu. Dan yang ini tuh sampel-sampel skincare gitu. Terus di sini tuh kayak ada face palette gitu, kayak contour segala macem. Ini ada dari Vokalure, Kimuse, SK, terus dari iMagic. Terus di sini LT Pro. Terus di sini ada brush yang gede-gede. Jadi aku taruh sini kalau yang gede-gede gitu. Tuh. Terus yang kecil-kecil aku taruh sini biar nggak ribet nyarinya. Kalau misalkan lagi mau nyari yang kecil aku tinggal ambil sini. Kalau mau nyari yang gede aku tinggal ambil dari sini. Jadi nggak ribet. Terus di sini ada random juga. Ini buat ngecas kamera. Terus ini sisir. Terus ada beberapa kuas, ini biasanya aku pakai buat face painting. Tapi sekarang aku kayak udah jarang banget face painting, bahkan nggak pernah lagi. Terus di bawahnya ini kayak ada. Ini buat apa sih? Switch color gitu untuk brush. Kalau misalkan kita mau switch color, brushnya tuh kayak diginiin gitu, guys. Ngerti kan? Nah, terus kayak ada jepit bulu mata. Terus di sini ada switch color juga, tapi dari Aries. Ini tuh yang mini gitu, kayak gini. Terus di sini ada scot mata yang nggak pernah aku pakai. Terus di sini ada peruncing alis gitu. Terus di sini ada mixing palette. Belum aku bersihin, guys. Oke. Terus di sini ada Aries juga, sabun buat bersihin apa beauty blender sama brush gitu, tapi udah mau habis, terus tutupnya juga hilang, enggak tahu kemana. Terus di sini ada
double tip. Terus lanjut ke bawahnya, di sini tuh ada hand body dari Sato kalau nggak salah. Terus di sini ada milk cleanser dari Viva, terus ada oval facial mask gitu. Terus ini nggak tahu apaan sih ini. Terus di sini ada moisturizer dari Wardah yang Perfect Bright. Terus ini kayak random gitu guys, ini kayaknya gelang atau kalung gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi ini tuh aku beli di Shopee. Kayaknya aku udah kasih lihat ke kalian di Instagram aku. Jadi di sini kayak ada beberapa kutek gitu, aku nggak pernah pakai, jujur. Terus di sini ada beauty blender baru gitu. Terus di sini ada skincarenya dari I Trust Nature. Ini tuh yang serum. Ini tonernya. Terus di sini ada sunscreen dari L'Oreal. Terus ini ada masker gitu yang kayak pas kita pakai jadi busa-busa gitu. Ini tuh mereknya Bio Aqua. Terus ada Planet Zero. Ini tuh buat bersihin makeup dari Vanilla Co. Ini bersih banget guys kalau kalian mau bersihin makeup asli. Dia kayak balm gitu teksturnya. Terus di belakang sini ada fast panting. Ini yang warnanya banyak, ini yang warnanya dikit. Yang warnanya banyak ini dari You Can Be. Ini aku nggak tahu mereknya apa, yang kecil. Terus di sini ada Viva Fast Tonic lagi. Ini ada Air Softlens aku. Terus di sini ada kapas. Kalau misalkan aku males ambil ke kamar, aku taruh sini jadinya. Terus di sini ada beberapa skincare fashion gitu. Ini tuh yang 5 mili, yang kecil gitu. Terus di sini ada micellar water dari Emina. Terus di sini ada Black Hat Nose Mask dari Burn Burn. Terus lanjut ke sini. Di sini ada beberapa kayak apa ya, blush on sama highlighter gitu. Ini blush on dari iMagic, ini highlighter dari Lux Crime, terus highlighter Manobi. Terus tuh blush dari Kimuse, ini blush dari Mizu, ini blush dari Madame G. Terus ini blush dari, ini highlighter dari Kimuse juga. Ini highlighter dari YOU. Astaga guys, pecah guys, aku baru lihat. Ini highlighter dari YOU. Terus ini ada blush dari Emina. Terus yang terakhir blush dari Vokalure. Terus saci yang kedua ada kayak apa ya, ini kayak tempat softlens gitu. Ada banyak. Terus di sini ada sticky note. Terus di bawahnya ini aku gabungin kayak lipstick, lip tint gitu sama setting spray. Jadi di sini ada setting spray dari Maybelline, terus ada face mist dari Wardah. Terus ini tuh face mist dari Pixi. Terus setting spray Makeover. Pokoknya random deh itu. Kayak lipstick, lipstick, lip tint gitu. Ini ada lip tint dari Second Date. Ada lipstick dari Vokalure. Terus Dazzle Me. Ada lip balm dari Vaseline. Ini banyak guys. Terus di sini itu alis produk eyebrow. Ini ada yang dari SK. Terus ada lagi dari YOU. Dari So Cute, terus Mizu, Perfect Diary, masih banyak lagi guys. Terus untuk yang bawah ini kayak ada bulu mata magnetik aku. Terus ada bulu mata juga yang kecil-kecil. Terus di sini ada eyeshadow liquid gitu dari YOU. Terus mana lagi tadi satu? Ini ada eyeshadow liquid juga dari Kimuse, ini warna silver. Terus ini tuh aku biasa taro buat kayak eyeshadow yang rada-rada gede gitu. Ini tuh yang dari iMagic. Tuh. Yang aku pakai di video kemarin. Terus tuh
Di sini ada dari Pudair yang Feather Kingdom, tuh warnanya benar-benar cantik-cantik banget. Terus pigmented juga. Terus ada dari Beauty Glass. Ini tuh yang Reversal Planet. Tuh, banyak banget guys warnanya. Terus ada lagi dari You Can Be. Ini tuh Spotlight, tuh. Terus lanjut ke sini. Di sini biasa aku taruh laptop aku. Jadi kalau misalkan aku udah syuting di situ terus aku mau ngedit, aku tinggal puter bangkunya ke sini. Enak banget kan, guys? Terus di sini ada tanaman gitu, tanaman-tanaman plastik. Yang lemari ini aku beli di Informa. Aku lupa harganya berapa. Kita mulai dari sini. Di sini tuh kayak ada beberapa foundation. Ada Pixi Serum Foundation. Terus di sini ada Wardah, terus ada iMagic, terus ada Dear Me Beauty, terus Emina BB Cream, terus ada dari Makeover, terus ada dari Banser, terus ada juga dari Lakme, terus ada dari Vokalure, Dazzle Me, terus YOU. Di belakang itu Perfect Diary, Kimuse sama O2O. Terus lanjut ke sini, di sini ada primer. Ini tuh dari Perfect Diary. Terus di sini ada Maybelline yang Baby Skin Pore Eraser. Terus ini ada Emina yang Pore Ranger. Terus di sini ada iMagic yang Pore Eraser juga. Terus ada Makeover yang Velvet Mattifying Primer. Terus ada primernya Pixi Make It Glow. Terus ada juga primernya Vokalure yang Blur Max. Terus di sini terakhir ada primernya Kimuse. Terus lanjut ke sebelah situ. Ini nih kayak campuran apa? Concealer sama contour stick gitu. Ini ada concealer dari SK. Terus ada contour stick dari iMagic. Terus ada concealer dari iMagic juga. Ini contour sticknya iMagic, aku ada 2 karena sebagus itu. Terus ada concealer dari Vokalure, terus concealer dari Banser. Terus ada contour stick dari Dazzle Me. Terus ada concealer Pixi. Terus tuh ada Makeover, concealer Makeover. Terus ada contour stick lagi, ini dari Silky Girl. Terus ada concealer dari Dear Me Beauty. Terus ini concealer dari LG Pro. Terus ini concealer dari Kimuse. Terus lanjut ke sini, ini tuh ada beberapa powder gitu sama cushion. Ini yang Pixi Make It Glow Cushion. Terus di sini ada powder dari O2O, ini dari Revlon, terus ini dari iMagic, terus ini dari Lakme, terus ada dari Kimuse, ada dari Emina, terus ada dari Perfect Diary, terus ada dari Mizu, terus di sini ada cushion dari Mizu juga yang Glam Rock, terus di sini ada powder foundationnya dari SK, terus lanjut ke laci berikutnya. Di sini tuh ada beberapa lip cream gitu. Jadi aku pisahin tadi. Yang tadi itu kan lipstick, lip tint, lip balm, bla bla bla. Terus ini tuh lip cream gitu, guys. Jadi ini dari SK, terus ada dari Mizu, terus dari Pudair, dari Burn Burn. Terus tuh ini tuh dari mana ya? Lupa. Terus di sini ada Perfect Diary juga. Di sini ada beberapa warna iMagic, banyak banget guys. Tuh. iMagic sampai 1 2 3 4 5, ada 5 warna gitu. Terus Makeover ada 2 warna, tuh. Ini sama ini. Terus ini ada Silky Girl yang Gen Matte Lip Cream. Terus beralih ke sini, kalau yang tadi itu eyebrow, ini tuh mascara sama eyeliner. Di sini aku ada maskara dari YOU, terus ada
maskara dari Maybelline, terus ada juga maskara dari Ertos, terus ada maskara Dazzle Me juga. Udah segitu aja maskara kayaknya. Oh, ada lagi, ini maskara dari Emina yang Starlash Aqua Mascara. Terus tuh sisanya itu eyeliner. Ini eyeliner dari Suake. Terus eyeliner dari Stagenius. Terus ada eyeliner dari Kimuse, ini warna putih gitu. Ini white eyeliner dari Wardah juga. Terus di sini ada ini dari mana ya? You Can Be. Terus ada lagi Dazzle Me, terus Banser. Terus tuh kayak eyeliner warna gini, sama eyeliner SK juga ada, Eye Magic juga ada. Terus di sini ada, aku tuh sebenarnya mau beli cushionnya something, tapi yang kekirim itu refill. Dan aku kesel banget, aku nggak lihat-lihat lagi, jadi kayak cuma refill gitu doang. Belum aku cobain. Terus lanjut ke laci kecil terakhir. Di sini aku isi eyeshadow yang ukurannya lebih kecil daripada yang tadi. Ini Eye Magic yang dulu sering banget aku pakai. Tuh, warnanya udah sampai kayak gitu. Terus di sini ada Dazzle Me. Di sini ini tuh beauty glass yang color board. Jadi kayak banyak gitu dia warnanya. Kayak ada beberapa halaman gitu. Terus di sini ada LT Pro yang natural glam. Dia warnanya kayak coklat emas gitu-gitu. Terus di sini ada makeover. Warnanya kayak cuman 3 gitu. Ini udah retak, guys. Terus di sini ada So Hot dari Vokalur. Tuh, warnanya cantik-cantik banget. Terus yang terakhir itu ada Second Date dari Titan. Ini tuh yang Insta Peach. Terus kita lanjut ke bawah, guys. Ini tuh biasanya aku taruh catokan dan hair dryer di situ, udah enggak karuan. Udah berantakan banget. Terus bawahnya itu kayak apa ya, background gitu, sama ada lampu tumbler. Terus lanjut ke laci yang selanjutnya. Di situ ada casan laptop, terus di sini nih ada barang-barang yang jarang aku pakai. Ini aku udah review di IG. Mesin cuci ini, mesin cuci Beauty Blend. Tuh bikin darah tinggi, guys, nyucinya. Terus di sini ada beauty blender, random stuff gitu. Terus di sini ada hairspray, ada pita-pita gitu. Terus lanjut, di sini tuh ada random juga, guys. Itu kayak apa, kotak iPhone aku. Terus di sini ada kayak apa ya, kertas kertas minyak gitulah pokoknya. Terus di sini kayak ada power bank gitu. Terus di sini ada file. Terus ini kertas-kertas gitu. Terus lanjut ke yang dalam-dalamnya meja letter L tadi. Di sini tuh aku taruh kotak pensil gitu. Jadi isinya ini kayak pena, terus ada spidol juga. Spidol buat papan tulis. Terus di sini juga ada beberapa sticky note gitu. Tuh. Dan di sini kayak ada file aku. Biasanya aku tulis-tulis materi buat konten tuh di sini. Terus ini ada bandana aku. Terus lanjut ke laci ini. Ini juga kayak random sih, guys. Ini kayak crunch-crunch gitu. Terus tuh di sini ada softline juga. Terus ada beberapa jepit-jepit gitu. Terus ini kayak kuku-kuku gitu. Udah jarang banget aku pakai. Terus bawahnya itu koleksi anting-anting aku. Tuh. Walaupun emang jarang aku pakai.
Ini kayak ada kalung dan gelang gitu buat konten. Terus di situ kayak random stuff. Ini tas kamera sama kotak kamera. Terus ini kayak pembatas-pembatas laci gitu. Oke guys, kayaknya segitu aja room tour dari aku. Aku harap kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku supaya aku makin semangat bikin konten buat kalian. Juga klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke pretty, see you on the next video. Bye-bye.